Makin lengket. Pasangan selebritis Lesti Kejora dan Rizky Billar kembali menunjukkan keromantisannya. Banyak yang merindukan karena tingkah keromantisan keduanya memang sudah lama tidak terlihat usai adanya cobaan yang tengah dialaminya. Namun kini mereka kembali menunjukkan keromantisan serta kekompakannya seperti sedia kala. Hingga banyak yang menduga bahwa pasangan Lesti Kejora dan Rizky Billar dikabarkan bakal memiliki momongan kedua. Meski belum pasti, namun dari rumor yang beredar, Lesti Kejora kini tengah hamil anak kedua dari sang suami Rizky Billar. Meski hanya sebatas dugaan, namun kabar tersebut tentunya akan menjadi kabar yang membahagiakan bagi Leslar serta para fans sejatinya. Hal tersebut dipastikan akan menjadikan semakin kokohnya kebahagiaan keluarga Lesti Kejora bersama sang suami Rizky Billar. Seperti diketahui, kehidupan Lesti dan Rizky Billar memang selalu berhasil menyedot perhatian publik. Selain dikenal dengan keromantisan keduanya, sikap Lesti Kejora yang rendah hati membuat banyak orang menjadikan keduanya idola. Harapan serta doa baik selalu datang dari para penggemarnya, meskipun diisukan banyak yang merasa kecewa karena keputusan Lesti Kejora, namun nampaknya fans setianya tidak pernah surut sedikitpun. Hal tersebut ditunjukkan saat Lesti Kejora mulai membagikan aktivitasnya lagi di media sosial, terlebih di kanal YouTube Leslar Entertainment miliknya. Setelah beberapa hari lalu membagikan potret kebersamaannya, kali ini Lesti kembali membuat unggahan di Instagram. Lewat Instagram Story, ia membagikan foto anaknya Baby L. Tampak ingin menyebarkan kabar bahagia, Rizky Billar terpantau mengunggah konten romantis yang berisi beberapa slide foto dirinya dengan Lesti serta putranya yang disapa Baby L. Matahari telah terbit kembali, tulis @RizkyBillar seperti dikutip pada Sabtu tanggal 25 Februari tahun 2023. Hingga kini, video ini telah ditayangkan lebih dari 900.000 kali ditonton. Video ini juga sudah mendapatkan sejumlah 500.000 suka dan ribuan komentar dari netizen. Dalam komentarnya, netizen berbondong-bondong mengirimkan doa kepada pasangan romantis tersebut. Langgeng terus ya Dede sama kakaknya. Selalu bersama sampai maut yang memisahkan, tulis netizen. Alhamdulillah. Semoga sampai akhir hayat selalu sama-sama ya. Bahagia dunia akhirat buat kalian. Amin, imbuh netizen lain. Alhamdulillah. Semoga samawa sampai maut memisahkan. Orang baik pasti jalannya baik. Semangat Bang Bi sama Dede Lesti, ujar netizen lainnya. Semoga rumah tangga Kak Billar dan Dede Lesti bahagia selalu ya, tambah netizen lain. Semoga Bang Bi dan Dede Lesti serta Abang L baik-baik saja. Dede wanita hebat dan kuat. Saya yakin kalian semua bisa melewati segala cobaan dengan hati ikhlas dan sabar, komentar netizen lainnya lagi. Rizky Billar dan Lesti Kejora tak pernah lepas dari sorotan khalayak. Sejak keduanya memutuskan untuk menikah, pasutri ini seringkali menjadi headline pemberitaan. Kehidupan keduanya yang terkesan glamor bahkan sampai membuat Rizky Billar dan Lesti Kejora kerap menjadi bulan-bulanan warganet. Bukan itu saja, penampilan Lesti Kejora pun sempat menjadi sorotan,
lantaran terlihat makin kurus. Meskipun kerap dihujat, Lesti Kejora pun tak lepas dari pujian dari publik. Hal ini terlihat dari unggahan Instagram story Rizky Billar. Awalnya, bapak satu anak tersebut terlihat mengunggah foto dirinya dan sang istri ketika bertemu dengan para pengusaha, salah satunya Rudy Salim. Melihat foto tersebut, salah satu warganet menyebut jika Lesti Kejora makin terlihat cantik dan berkelas. Istrimu Billar makin cantik dan berkelas, wow, komentar warganet seperti dikutip melalui Instagram story @RizkyBillar beberapa waktu lalu. Mengetahui sang istri mendapatkan pujian, pria berumur 27 tahun ini lantas mengucap syukur. Ia pun menuliskan harapan agar dirinya bisa selalu memberikan efek positif kepada Lesti Kejora. Alhamdulillah. Terima kasih. Mudah-mudahan saya bisa selalu memberikan efek positif buat istri saya, tulis Billar.